Halo penonton Love Indonesia yang budiman, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian di pagi hari yang cerah ini? Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya. Amin. Asnawi Mangku Alam menjalani debutnya di Korea Selatan bersama Ansan Kringes. Pemain Indonesia di luar negeri, Asnawi Mangku Alam duduk di bench. Sadil Ramdhani berkontribusi positif. Dipetik dari bola.com, Ansan, dua pemain asal Indonesia, Asnawi Mangku Alam dan Sadil Ramdhani, berbeda nasib di kompetisi luar negeri. Nama pertama tidak dimainkan timnya alias duduk manis di bench. Untuk pertama kalinya sejak 3 pertandingan terakhir, Asnawi Mangku Alam dicadangkan Ansan Kringes di Kalik 2 atau kasta kedua Liga Korea Selatan. Namun seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Pelatih Ansan Kringes Kim Gilsik mengistirahatkan Asnawi ketika timnya diimbangi Jeonnam Dragon 1-1 pada pekan ke-23 Ansan WA Stadium Minggu 1 Agustus 2021. Dalam 3 partai terakhir, Ansan Kringes belum lagi meraih kemenangan. Tim berjulukan Green Wolves itu 2 kali menelan kekalahan dan sekali seri. Bagi Asnawi Mangku Alam, bek berusia 21 tahun itu telah 8 kali bermain untuk Ansan Kringes di musim ini. Mantan pemain PSM Makassar itu selalu menjadi starter dalam jumlah penampilannya bagi Green Wolves. Sementara itu, Sadil Ramdhani di Malaysia. Sadil Ramdhani bermain sebagai super sub ketika timnya Sabah FC menahan imbang klub papan atas Liga Super Malaysia Terengganu 0-0 pada pekan ke-16 di Sultan Mizan Zainal Abidin Stadium Minggu 1 Agustus 2021. Pelatih Sabah FC yang juga berasal dari Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto, menurunkan Sadil pada babak kedua. Sejauh ini, Sadil Ramdhani telah membukukan 14 penampilan untuk Sabah FC dengan 13 diantaranya sebagai pemain utama. Dari jumlah itu, winger berusaha berusia 22 tahun itu menorehkan 3 gol dan 2 asis. Sejauh ini, Sadil Ramdhani telah membukukan 14 penampilan untuk Sabah FC dengan 13 diantaranya sebagai pemain utama. Dari jumlah itu, winger berusia 22 tahun itu menorehkan 3 gol dan 2 asis. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.